Halo. Halo. Hai. Konnichiwa, Lili-chan. Konnichiwa. Selamat sore. How was your day, Kilibi? Jadi, hari ini tuh kayak dites kan Mandarin. Terus aku nggak tahu kalau hari ini tuh ada tes. Terus aku tuh lupa. Aku terus gitu deh. Terus jadinya jadinya aku ya begitu Mandarinnya. Halo. Udah kenyang makan belum? Kita hari ini mukbang. Kembali menjadi streamer mukbang. Nggak. Jadi aku bikin mie, tapi mie-nya tuh chili oil. Karena mie chili oil tuh enak. Bikin mie chili oil. I love mie chili oil. Itu kayak kwetiau gitu loh, tapi beda. Shoka. Lagi dong. Kalian bisa pedes gak? Ini gak pedes sih. Cuman Nia enak banget. Ini kayak udah gak dijual gitu tau. Jadi mereka jualnya tuh instan gitu. Katanya kayak jarang ada orang yang mau beli. Jadi kayak aku sedih kan. Jadinya aku bikin sendiri deh. Mat makan. Ini mie chili oil tapi kayak dikit gitu loh chilinya. Enggak sih, chilinya tuh yang enak tuh crunchy gitu. Doa. Dah, makasih. Kan lapar. Maaf ya. Nih. Kalian lagi ngapain? Makasih Kak Rifki. Habis polsek. Aku untung pulangnya cepet. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Ya tahu males pengen beli mobil.
Bolos kamu enggak bolos, aku hari ini enggak telat. Kalian udah makan belum? Udah tadi, enaknya oi. Ini gak pedes, serius. Eh, aku nanti kayak mau beli jus deh. Tapi gak tahu mau jus apa. Ada saran jus gak? Lili nonton Boruto gak? Nonton sekilas. Cuma beberapa episode. Jambu miris strawberry. Apel sama tomat. Aku biasanya strawberry tomat. Ini nanti aku sonichi pece kamu. Oh. Tunggu ya. Dia suka anime Boruto gak? Suka-suka aja. Cuman aku gak tahu kenapa banyak orang yang kurang suka animenya. Tapi ada anaknya siapa ya? Aku suka banget sama dia. Nama apa itu? Micheli Oil. Eh, gak boleh gitu, parah banget. Makasih kakak pegawai langit. Animenya gak nyambung. Tapi kan dia ada adenya lagi kan. Aku suka adenya. Sarada kamu mirip banget. Masa sih? Enggak. Amin. Enggak, tapi enggak. Tapi makasih ya. Sayang, makan apa? Lagi SR. Piu-piu. Cantik banget, terima kasih ya. Ini sana udah jam berapa sekarang? Jam setengah lima. Kalian gak lagi kegiatan kah? Eh, nanti kalau aku kuliah itu kan ada kelas malam gak sih? Aduh, aku mikirin kuliah tahu. Ya itu kalau kuliah gimana sih? Tergantung kuliahnya. Takut aku sibuk kuliah.
tugasnya pusing. Nanti kalau aku udah kuliah, aku bingung sih mau kuliahnya kapan, mau tahun depan atau tahun depannya lagi kan, soalnya takut terlalu sibuk gitu terus gak bisa kan. Makasih Kak Ismail. Lebih baik sih jangan gap year. Kenapa tuh? Tapi Lili bingung mau ambil apa, serius. Kamu jangan ninggalin aku ya. Siapa yang ninggalin? Ntar kebiasaan males. Iya kah? Tawan pedes, enggak nggak pedes, serius. Minum-minum, iya, aku minum dulu ya. Maaf ya, tapi serius ini nggak pedas. Ntar. Ya kesehatannya Lili, makasih ya. Kalian juga ya. Wait. Stay. Halo. Muka keringetan karena nggak apa-apa. Nggak pedes, serius. Hayal banget, enggak. Beneran enggak pedes. Masih menolak kepedesan. Aku kemarin Soniki. Oh. Si tanggal 8 ya. Hah? Maksudnya? Kuliah niatnya mau ambil apa? Nggak tahu. Aku pengen ambil psikolog tapi banyak yang bilang nggak cocok. Iya, aku mencari yang lain. Aku belum potong poni. Emangnya udah mau kuliah ya? Iya.
Enggak. Kayaknya aku bakal ambil ekonomi deh. Karena yang paling 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 netral ekonomi enggak sih? Ya, aku udah mau kuliah, aku udah gede, aku tahun ini udah gede. Enggak mau, takut. Aku tuh kayaknya karena keseringan nonton sinetron deh. Aku jadi takut kayak kuliah tuh masuk SMA kan. Ini efek samping kebanyakan nonton deh kayaknya. Aku jadi delulu. Kalau ospek tuh kakak-kakaknya galak gak sih? Hah? Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Galak biar kamu rajin. Oh gitu. Tergantung. Oh gitu. Oh gitu. Kalau dia galak, aku galakin. Rar. Galak. Siapa yang berani galak sama kamu dan kakak? Ih, lucu banget, aku baru ingat. Aku ada red panda loh. Aku panggil dia Mei Mei. Mei Mei. Apa? Ternyata yang ospek osinya Lili. Enggak lah. Aku kayak aku kalau di luar tuh juga nggak ada yang ngenalin aku tahu. Serius. Beneran. Aku tuh kalau di luar tuh cuman hanyalah orang biasa. Iya tahu. Karena aku suka menjadi orang biasa. Karena aku hanyalah manusia biasa yang hanya suka minum boba dan keliaran di jalanan, lalu membeli jajan-jajanan sehingga aku kenyang jajan. NPC kah? Iya, aku NPC aslinya. Sana kamu banyak skin? Enggak, karena aku kalau di luar itu haruskah aku meng-spill outfit di luar aku? Aku di luar tuh udah kayak apa ya? Ya udah dikira staff deh aku, kayak staff mall. Pernah gak sih kalian ditanyain, kak ini di sini di mana ya kak? Nggak tahu. Nerd ya kamu kalau di luar. Iya, aku gara-gara pakai ini nih. Kamu ibu nolep. Coba sekali kali foto outfit ya. Nggak mau, nggak mau, yang tahu tahu aja. Pernah di restoran sedih banget. Sedih seneng gak dapet offer, seneng banget. Falling in love and falling behind. Nih karena aku serot-serot, suara aku jadi berat. Suka deh. Pas di luar tertutup kah? Bukan tertutup lagi. Tertutup. Lihat Ava Ai. Iya, aku lihat ada dinosaurus. Irinya, oi. Kalau di luar aku bukan mode Lili. Mode apa ya aku kalau di luar? Mode-modean. Cerita deh,
pernah ceritain nggak sih? Dulu waktu aku kecil, saudara aku, jadi tuh saudara aku tuh, dia tuh waktu itu umurnya tuh waktu SMA, waktu itu aku masih SD deh kayaknya, SD kelas 3 deh atau 2, waktu kecil deh pokoknya ya. Terus dia tuh ngefans kan sama JKT, saudaraku. Tapi dia sekarang udah nikah. Terus dia tuh bilang ke aku, kamu masuk JKT aja. Terus waktu SD kan aku kan cuman tahu apa ya? Cuman tahu apa? Fortune cookie kan waktu kecil. Terus aku kan masih kecil, jadi gak mungkin kan aku masuk. Terus aku bilang, gak mungkin lah, orang aku masih bocil, mana bisa. Terus aku baru inget itu waktu masuk JKT. Terus aku sampai sekarang kan belum kasih tahu ke dia kalau aku masuk. Asli deh, asli. Sampai dia nikah pun sampai sekarang aku gak kasih tahu aku masuk. Sekarang aja masih bocil, enggak, aku udah gede. Iya, pokoknya sekitar setahun segituan. Kaget kayaknya kalau tahu, iya, kayak dia bisa meramal masa depan. Sorry, bukan Ava tapi Pepe. Ada, aku pakai masker. Kalian kangen outfit bandara aku nggak? Ditunggu ya, nanti outfit bandara aku nanti bukan tertutup lagi, tertutup-tutup. Enggak lah, bercanda. Hihihihi. Masker hitam. Ih, ya ketahuan. Nanti aku menjadi dingin. Makasih kamu, Zais. Hangat. Mau pakai topi rubahmu nanti keringetan lagi. Kangen Dili, kenapa semua orang kangen Dili? I want to see Lily Fox. Kayaknya sekarang banyak yang suka Lily Skin Fox ya. Seneng deh. Tahu gak sih aku tiap ngeliat video ya, ngeliat video yang ada muka akunya, terus banyak foto itu, terus aku ngerasa muka aku kayak beda-beda ya. Kayak beda gitu loh, kayak hah? Kayak mataku pun juga bisa beda. Bibirku juga bisa beda. Kayak benar-benar beda gitu. Jadi Dylan udah punya topi Foxy-mu. Ya udah nggak apa-apa. Lili Guncana. Ini aku cari yang lain.
kayaknya Gen 12 suka cosplay Lily deh. Menurut kalian, saat aku kuliah nanti, aku punya temen gak ya? Aku gak berani ngajak kenalan soalnya. Tutorial kenalan sama orang. Oke, jadi yang pertama adalah, bentar. Gak pedes. Serius. Enggak kok, ini gak pedes beneran. Jadi tutorial ngajak kenalan orang. Pertama, kamu harus bahas cuaca. Oh, jadi kayak gini. Kamu jadi teman aku, oke? Okay? Enggak. Kan kita belum temenan dulu. Jadi kita gini. Cuacanya bagus ya? Bodoh amat. Nanti gitu dong. Bahasan dia suka gimana? Itu basic gak sih? Berarti halo, kamu suka warna apa? Oh iya, naikin alis aja. Bahas tentang masa depan. Ngeris. Dreamy like YG. Pakai Jiko. Singkat, padat, bodo amat. Takut. Tapi kayak seru sih kalau misalnya kayak punya teman dari berbagai. Kata-kata hari ini. Jalani saja. Walaupun hidup ini berat, tetapi jalani saja. Karena pasti suatu saat kita bisa melewatinya. Memperluas sikap pertemanan. Betul. Aku udah gak sabar tahu Gen 13. Pengen kenalan tapi takut kenalan. Pengen kenalan. Nanti kalau masuk tolong ajak kenalan aku dong. Please, please, please. Aku ramah, ramahable. Aku suka K-pop, anime, makanan, kehidupan, ke-filman, ke-an-an. Apalagi, aku bisa apa aja. Bisa bahas piano, bahas lagu, bahas mau lagu genre apapun bisa. Apa? Jokes. Aku bisa jokes bapak-bapak. Jokes apa lagi? Jokes-jokes lucu. Iya, aku all role. Aku bisa jadi support, mid laner, assassin, apa aja bisa aku. Bisa bahas tentang hewan, warna, color theory, apapun.
Oke, ditunggu ya, my lovely. Aku berdoa agar my lovely keterima. Amin. Yang mau cerita-cerita bisa di DM Lili. Semoga ada yang suka anime juga. Ya, bisa ngusir hujan. Nanti Lili pakai mantra hujan. Sunyi dan sepi di ruang hampa. Masalah datang dan pergi. Ayo my lovely, silakan daftar di link berikut ini. Bahas MTK enggak, kalau yang itu terkecuali. Tapi kalau kimia, fisika boleh lah ya, dikit-dikit. Jadi muka sedih. Nggak bisa. Bahas bahasa Inumaki. Tuna mayo salmon. Onigiri. Tuna. Bahasa Jepang bisa. Bisa, bisa, bisa. Hai. Hai, hai. Ah, hai. Gitu aja. Beta bahasa Mandarin bisa. Bisa, bisa. Bisa aku. Siapa bilang enggak bisa? Pokoknya Lili all roll. Bahasa isekai. Watashi suki sate Padang. Pelajaran apa yang paling disukai Lili? Pelajaran untuk pelajaran hidup sih. Lili paling suka pelajaran hidup. Gak jelas, benar, real itu mah. Baca aku SO. Ya kah? Lili tahu tapi Lili gak percaya gitu kayak, hah? Hah? Beneran? Hah, cepet banget. Makasih Kak Rifki Adiansyah, gak tahu males pengen beli motor. Hah? Kok cepet banget? Oh, makasih. Tahu gak sih? Makasih Kak Rifki Adiansyah. Sebenarnya ya, aku tahu kan kalau misalnya udah SO, tapi aku masih kayak gak percaya kalau misalnya aku SO. Jadi aku kayak waktu itu, waktu aku tahu aku kayak SO, tapi kayak aku masih gak percaya gitu kan. Jadi kayak aku kayak mau nangis, karena kayak gak nangis sih, tapi aku terharu gitu karena gak beneran, aku beneran terharu karena ternyata masih banyak yang mau kenalan sama Lili gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih perasaan aku kayak gimana ya? Kayak kalian bela-belain gitu buat nge-war. Terus walaupun kalian banyak kebutuhan juga, tapi kalian masih pengen kenalan sama Lili. Terus kayak Lili jadi kayak, makasih ya.
Makasih ya effortnya ya. Sana kamu imut. Jadi kalau aku ganteng enggak. Makasih Kak Anan Dili Only. Nih Dili ada fans kamu. Makasih. Kalian tahu kan kalau Dili cewek? Dili model Liam, iya. Nanti aku kalau udah di airport aku mau model Liam aja. Lah aku kira cowok. Enggak. Thousand year tau. Tau gak sih semalam aku sama Morin kayak kan pulang bareng kan. Terus kita kayak karaokean gitu, seru deh. Morin masih ngetawain atas gak tau. Nggak tahu udah dia lucu udah dia aku nggak tahu nggak ngerti jadi udah ya tapi menurut aku hati sih gak apa-apa lah ya ya nggak apa-apa lah ya maksudnya kayak nice try tapi I mean it's good daripada ditolak ya gak sih ya kan. Enggak, kemarin playlistnya lagunya sedih semua. Dia suka lagu yang slow. Makanya lagunya sukanya yang sedih. Tapi dia sebenarnya gak sedih, dia cuman suka lagunya doang. Kalau aku sukanya lagu ini. Aku ada suka sih lagu sedih juga. Tapi gak lagu sedih, tapi mesti kayak suka aja lagunya gitu. Mana ya? Gak, jangan. Kita jangan sedih-sedih. Top 3 kesukaan aku. Forever Young ya udah boleh. Aku mau sekalian ini deh bacain podium karena aku mau beli jus li sakit banget hilang uang 50.000. 50.000 lumayan. Semoga duitnya balik lagi ya semoga duitnya jalan lagi ke kamu oke dilancarkan terus. Rezekinya amin. Buset bridgingnya enggak nih real. Ukuran sepatu gak mau 50.000 kan bisa beli maca lagi. 50.000 bisa beli makanan. Bisa beli rendang, nasi, sayur-sayuran ya kan. Terima kasih ya. I wanna be kita baca yuk nomor 13 ada Kak Kai pegawai langit makasih. Nomor 12 ada Kak Anan Billy Only makasih. Nomor 11 ada Kak Gian, terima kasih. Nomor 10 ada Kak Duh si Haris makasih Kak Haris. Nomor 9 ada Kakak User Benedetta yang pasti aku lebih jago
Bercanda. Makasih ya. Nomor 8 ada Kak Nepmars. Makasih banyak. Nomor 7 ada Kak Ismail. Makasih. Nomor 6 ada Kak Wahyu. Oleng dulu keliling. Oke, skip. Skip. Nomor 5 ada Kak San Kagami. Makasih ya. Nomor 4 ada Kak Dava Wimut. Siap si paling imut teh sok. Nomor 3 ada Kak Cel. Makasih. Nomor 2 ada ada Kak Rifki Adiansyah. Gak tahu males pengen beli. Beli apa kamu? Mau beli apa? Beli apa ya kamu punya? Kamunya beli apa? Beli kopi ya. Nomor 1 ada Julian San. Arigato. Makasih ya live-nya ya. Di truk. Pengen beli truk mulu. Arigato. Dadah. Terima kasih banyak ya. See you, Fisi. Bye-bye. Dadah, bye-bye. Sama-sama, Liliku. Bye-bye, all.